apa kabar? Aku harap kalian tetap stay safe and healthy. Nah, kali ini aku berada di Jalan Pulau Moyo. Aku ada di parkiran Alfamidi Pulau Moyo. Mau nyoba makanan yang mungkin sudah tidak asing buat kalian. Ini ada satu kue yang kekinian. Itu dia, kue balok dewata. Halo Mbak. Halo. Ini ada rasa apa aja kue baloknya? Untuk kue baloknya rasanya coklat, tapi ada toppingnya, ada topping cappuccino, tiramisu, vanila sama taro. Kacang sama keju juga ada. Kacang keju juga ada ya. Nah, ini yang untuk harganya. Ini harga untuk originalnya ya. Sebelum ini ada toppingnya ya. Yang satu kotak isi 4 itu 12.000, isi 6 18.000, isi 8 24.000 sama isi 10 30.000. Berarti kalau yang original itu yang rasa coklat aja Mbak ya? Iya. Terus kalau yang rasa-rasa gini harganya sama? Nambah 500 per topping. Nambah 500 ya. Oke, saya mau mesen yang isi 4 yang original. Sama satu lagi satu kotak isi 4 yang pakai topping, Mbak. Oke. Tunggu ya. Oke. Oh, ini cetakannya ya. Ini dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Lulu. Mbak Lulu. Udah jualan berapa lama di sini, Mbak? Untuk yang di Pulau Alfamidinya baru 2 bulan. Tapi yang di Pulau Moyo udah lama sih. Ya 2 bulanan. 2 bulanan ini ya. Ini berarti kalau satu bijinya harganya 3.000 ya. Sebelum topping 3.000. Sebelum topping ya. Yang khusus yang original Napudis. Ya. Jadi kalau kalian mau yang tanpa topping atau yang original harganya hanya Rp3.000 saja. Kalau pakai topping cukup tambah 500 perak. Ya. Di atasnya ini butuh berapa lama Mbak? Paling 1 menit aja udah selesai. 1 menit udah? Sudah cukup ya? Mbak, kalonnya 2. Yang isi 4 ya? Isi 4 berapa? 2. Berapa tak? Toppingnya kasih aja taro sama keju. Oke. Oke Mbak, yeah. Berarti free es teh ya? Oke, tunggu. Mbak, mau nanya-nanya boleh? Oh boleh. Iya, udah lama langganan kue balok? Udah lama. Kenapa Mbak suka beli kue balok? Iya, soalnya anak-anak suka. Oke. Jadi udah langganan sih. Coklatnya nggak bikin enak sih. Coklatnya nggak bikin enak? Terus juga nggak buat tato. Mumpung lagi ada promo lagi. Jadi ya, jadi langganan mumpung lagi ada promo 2 kotak dapat es teh. Sekalian ya. Ya. Oke. Okay. Ya. Biasanya mbaknya suka yang rasa apa? Kalau saya sih anak-anak biasanya suka yang taro sama yang keju. Taro sama keju ya. Juga lumernya juga pas. Guys, mantap. Saya penasaran ya. Nih, Mbak, pengen nyoba juga. Makasih ya. Ini ada jual es teh balok juga. Iya. Franchise apa racikan sendiri, Mbak? Racikan sendiri. Racikan sendiri ya. Wow. Paket lengkap ya. Wow.
Jadi satu kota ini yang kecil isinya bisa muat 4. Terus promonya? Promonya beli 2 kota bis dapat gratis es teh balok. Ini untuk topping tiramisu-nya. Ini yang tiramisu. Vanilla. Terus vanilla. Taruh. Ini cappuccino. Ini enggak, ya, udah. Ini es tehnya ya. Yang krim sama ini ya. Oke. Kasih, Mbak, ya. Ya, Mbak. Pesan kue balok disimpan tapi yang original. Oke, ditunggu ya. Mbak, aku pesan isi 4 kue balok 2 kotak. Yang 2 kotak. Ya. Oh, nanti dapat free es teh sama dua kotak ya. Yang original ya. Heeh. Enggak pakai topping. Nah. Oke, tunggu. Satu kotak isi 4 sama es teh balok 1. Es teh balok 1. Balok ya. Enggak sekalian kalau beli di 2 kotak dapat es teh balok 1. Oh iya deh, 2 kotak deh. Oke. Ini pesanan udah selesai, ini free-nya ya, es teh baloknya. Asik, dapat gratis es teh balok. Memang paling cocok kalau siang-siang panas kayak gini minumnya es teh balok. Nah, terus yang ini kue baloknya yang ada topping. Yang pakai topping ya. Oke, ini yang pakai topping. Ini yang ori. Ini yang original tanpa topping. Sip. Oke, Mbak. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Selamat menikmati. Ini dia foodies. Wow. Wah. Meleleh. Ini meleleh sampai ke hati. Cie ile. Hah, coklatnya bikin gagal diet nih. Oke, coba sigat. Jadi dia kayak brownies gitu, tapi sebenarnya bukan brownies. Rotinya tuh, adonannya tuh empuk, lembut. Terus yang meleleh-melelehnya ini coklatnya nggak bikin enak, nggak bikin batuk lah ya, sangat soft. Aku pengen makan yang ini. Wow. Agak belepotan ya, sorry for this. Oh, menurutku ini enak dimakan pada saat dia masih anget. Jadi satu kali hap di mulut itu dia langsung meleleh, langsung sampai ke tenggorokan, sampai ke lambung. Aku mau nyoba yang taro. Nah, ini dia yang rasa taro. Jadi di atas doang toppingnya, di dalamnya tetap nih lumer. Boing. Mari kita coba perpaduan antara rasa coklat dan flataronya di atas ini. Menurutku nggak bikin enak, nggak ngebosenin, karena flanya sendiri juga nggak terlalu manis ya. Jadi pas rasa coklat dicampur dengan flataro. Ini aku mau nyoba yang vanilla deh. Wah, masih panas nih. Ini dia yang topping vanilla. Nah. Nah. Yang unik di sini foodies, kadang kita berpikir bahwa kalau kue balok ini udah nyoklat, terus kita kasih topping gitu bakal bikin tambah enak.
tapi enggak loh, serius. Nah, foodies, ternyata mereka lagi ada promo. Jadi setiap kali kalian beli 2 box kue balok Dewata ini, kalian bisa dapat free 1 cup es teh balok. Nah, foodies, buat kalian yang penasaran, kalian yang pengen nyoba kue balok Dewata dan juga pengen nyoba es teh baloknya, kalian bisa langsung ke kue balok Dewata di Jalan Pulau Moyo. Mereka punya stand di Alfamidi, di parkiran Alfamidi. Harganya ini hanya 3.000-an. So langsung cus ke sini. Kalian juga bisa pesan via GoFood atau lewat GrabFood. Langsung cari aja kue balok Dewata. So, thank you for watching, foodies. Kalian sudah ngikutin aku dari awal sampai sekarang. Aku mau jalan-jalan lagi, hunting makanan-makanan yang street food gitu. So, thank you for watching and see you on the next video. Bye.